bisa naik 1%, bisa juga turun 1%. Tapi detik ini, hari ini kita berada 62%. Saudara-saudara sekalian, tapi saya tetap minta semua relawan Prabowo Sandi, semua anggota Partai Koalisi Indonesia Adil Makmur, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, Partai Berkarya dan Partai Gerindra, kader-kadernya, dan yang paling utama, emak-emak seluruh Indonesia. Tolong jaga kotak suara. Kalau tadi pagi kita jaga TPS, sekarang kita jaga kotak suara. Kawal di kecamatan-kecamatan. Dan terutama jaga C1. Tapi saya ingin ucapkan terima kasih semua unsur. Tapi saya minta, tenang dulu. Saya minta seluruh pendukung Prabowo Sandi untuk benar-benar menjaga ketertiban, untuk menjaga kedamaian, jangan terpancing provokasi. Koalisi Indonesia Adil Makmur, Prabowo Sandi dan semua relawannya tidak ingin. Oke, ini kita sudah dengarkan pernyataan dari pasangan 02 Prabowo Subianto, khususnya sebagai calon presiden Republik Indonesia, terkait dengan hasil hitung cepat pada pemilu 2019 ini yang berbeda dengan hasil hitung cepat internal dari BPN Prabowo Sandi. Mas Jojo, Kang Ferry dan juga Mbak Nisa, ini ada yang menarik nih. Tadi juga dari Prabowo Subianto sendiri mengatakan sesuatu terkait dengan bagaimana integritas dan juga kredibilitas dari kinerja khususnya KPU ya sebagai penyelenggara pemilu. Mungkin kita bisa putarkan pernyataan dari Prabowo Subianto berikut ini. Terus terang saja prihatin, dari tadi malam banyak kejadian-kejadian yang merugikan pendukung 02. Banyak surat suara yang tidak sampai, banyak TPS buka jam 11, banyak hal-hal yang pendukung kita tidak dapat undangan dan sebagainya. Belum lagi diketemukan banyak sekali surat suara yang sudah dicoblos 01. Tapi walaupun demikian, saudara-saudara sekalian, hasil exit poll kita di 5.000 TPS menunjukkan bahwa kita menang 55,4%. Dan hasil quick count ini, ya, kita atau layar pemilu terpercaya Quick Count 2019 masih akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Nantinya rakyatnya bisa senyum karena merasa tenang masa depannya. Sekian demikian. Terima kasih Kepala BPN. Terima kasih para ulama yang mendukung kami. Tapi semua.